إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وبما يحبه الله ويرضاه إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat surah Al-Qasas pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian kita dari ayat yang ke-29 kalau <tuh> ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitanir rajim Falamma ma Musa Musal ajala. Falamma ma makatadkala qadha Musal ajala. Musa alaihi salatu wasallam telah menyelesaikan ajal, telah menyelesaikan waktu perjanjian antara beliau dan antara mertuanya. Sebagaimana kita maklumi bahwa beliau dinikahkan dengan salah satu putri dari Shu'aib seorang yang solih yang berasal dari negeri Madian dengan perjanjian agar beliau <coughs> membantu mertuanya selama delapan, delapan tahun setelah selesai masa tersebut wasa robi ahlihi dan beliau berjalan menuju ke Mesir Bersama dengan keluarganya, ini yani bersama dengan istrinya pada waktu itu. Kemudian, Anasa meminta Nara. Anasa, beliau melihat nabi Turi Nara melihat api dari sisi Gunung Tur. li ahlihi beliau mengatakan kepada keluarganya, ini yani kepada istrinya um kuthu tinggallah kalian semuanya di tempat ini ini anas sesungguhnya aku telah melihat api la'alli atikum minha bi khabarin barangkali saya akan mendatangkan khabar yang berasal dari api tersebut barangkali akan menjumpai orang yang kemudian bisa ditanya jalan menuju Mesir karena dikisahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam beserta keluarganya pada waktu itu tersesat jalan ketika ada api maka beliau sangat gembira akhirnya beliau menuju api tersebut dengan maksud agar menjumpai seseorang yang ada di sekitar api tersebut kemudian bisa bertanya tentang arah jalan menuju ke Mesir. Au minan nar. atau obor. tastolun. Barangkali kalian semuanya bisa menghangatkan badan dengan obor tersebut. Karena pada waktu itu perjalanannya adalah perjalanan di malam hari dan kemudian hawanya cukup dingin. Falamma ataha. Maka tatkala Nabiullah Musa alaihissalam telah mendatangi api tersebut, nu dia aimani. Beliau dipanggil dari pinggiran wati dari pinggiran lembah al aimani yang sebelah kanan, Yang sebelah kanan binisba ilah Nabi Musa alaihissalam. Sebelah kanan dari posisi Nabi Musa wassalam pada waktu itu fil buqatil mubarakati di tempat yang diberkahi minas sajarati <tuh> yang minas sajarati dekat dengan sajarah dengan pohon ayya musa falamma dia min syatiil wadil aimani fil buqatil mubarakati minas sajarati ini dari dari pohon ayya musa an di sini an tafsiriyah sehingga bunyi dari panggilan tersebut adalah ya Musa wahai Nabi Musa ini anallahu rabbul alamin ini sesungguhnya aku anallah saya adalah Allah rabbul alamin Tuhan alam semesta di tempat itulah Nabi Allah Musa alaihi salatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil wahai Nabiullah Musa. Ya. Wa'an an Dan kemudian wahyu tersebut berupa asoka. Lemparkanlah tongkatmu. Pada waktu itu Nabi Musa alaihi membawa membawa tongkat yang guna dari tongkat tersebut adalah untuk bertelekan ataupun juga untuk keperluan-keperluan yang yang lainnya. Tongkat bagi musafir zaman dahulu ini sangat berharga sekali. Karena perjalanan mereka bukan seperti perjalanan kita sekarang. Perjalanan mereka melalui e, padang pasir, ya, melalui tanah yang tandus, dan kemudian juga suasana bukan seperti sekarang ada rintangan-rintangan dalam perjalanan ada serigala, ada ular ada harimau dan lain-lainnya yang membahayakan orang yang melakukan perjalanan karena itu tongkat ini sangat penting bagi bagi mereka pada waktu itu bahkan Wallahu a'lamu bisawab sebagian guru kami ketika membahas tentang masalah tongkat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw dalam perjalanannya dan kemudian juga e, tentang Nabi Musa alaihissalam ketika dalam perjalanan ini membawa tongkat kata beliau pada waktu itu kita seyukianya ketika bepergian ini pun mencontoh apa yang mereka lakukan ini kalau kita bepergian jauh, baik itu kita naik kereta atau naik bis, maka seyogyanya kita mencontoh apa yang mereka lakukan. Ya, ini apa? Kita juga membawa membawa tongkat karena mungkin ada keperluan-keperluan yang mungkin kita perlukan di tengah perjalanan kita. Nah, walaupun sudah zamannya sudah lain dengan dengan zaman mereka. Ini. Bahkan beliau pada waktu itu mengatakan bahwasanya sunnah kalau kita bepergian yaitu dengan membawa tongkat sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW senantiasa membawa tongkat ketika dalam perjalanan yang yang jauh. Wa an dan dan yang kau melemparkan tongkatmu. Falamma roaha tatkala roaha Nabi Musa alaihi salatu wasallam melihat tongkat tersebut tahtazu ay roku. ini bergerak-gerak ka'annaha janun seolah-olah tongkat tersebut adalah janun ay seolah-olah dia adalah Haya ular dan memang ia telah berubah menjadi ular yang yang hakiki wala Nabi Musa alaihissalam wala yuakib. Beliau mundur ke belakang, lari. Wala yuakib dan beliau tidak lam yuakib ay lam yarji. Beliau tidak kembali ke tempat yang dekat tongkat tadi. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, wahai Musa alaihissalatu wassalam, akbil menghadaplah menghadaplah ke arah ke tongkat tadi wala dan janganlah engkau takut innaka minal aminin sesungguhnya engkau termasuk Gulungan orang yang aminin orang yang aman dari gangguan ular tersebut kemudian Allah taala berfirman usluk yadaka usluk ay masukkanlah yadaka tanganmu Fi جيبك di dalam kerah bajumu tak rujibayu doa ia akan keluar dalam keadaan bayu dalam keadaan putih cemerlang ini bercahaya ya, mengeluarkan cahaya yang ya, yang putih cemerlang sebagian ulama al tafsir mengatakan kasia si putih cemerlangnya tadi itu seperti apa cahaya Matahari <coughs> Min ghairi su'in Min ghairi su'in Tanpa adanya su'in Tanpa adanya penyakit pada tanganmu Bukan karena penyakit yang tampak putih dilihat oleh orang lain Seperti misalnya penyakit baros, penyakit belang Kalau ada orang berpenyakit belang Kulitnya yang lain tidak putih Kemudian air putih Bukan seperti itu tetapi ini memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan beliau ini benar-benar mengeluarkan cahaya yang putih terang benderang. Wadmum ilaika janahaka minar rohbi. Wadmum dan kumpulkanlah kepadamu janahaka. Ini tanganmu minar rohbi karena sebab takut. Selanjutnya Nabiullah Musa alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila takut dari tongkat tersebut maka hendaknya kemudian mengumpulkan kedua belah tangannya ini di di dadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan <coughs> ayat ini beliau mengatakan kullu khaifin idza ala sadrihi zala khawfuhu. Setiap orang yang takut, kalau dia mau meletakkan kedua belah tangannya, dia meletakkan maaf tangannya ala sodri pada pada badannya, zala khafuhu maka akan hilang rasa rasa takutnya, jadi akan apa? Akan hilang rasa rasa takutnya. Dan memang kadang secara refleks ya kalau kita takut sesuatu biasanya apa? Gih, kalau reply kita takut pada satu, misalnya kita jalan, kemudian kaget takut, apa? Biasanya reply kita ngelus, ngelus dada. Ini Allah alam, kenapa seperti itu? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan Nabi Musa Alaihissalam agar meletakkan tangannya dan pada dadanya dari sebab rasa takut yang menimpanya agar rasa takut tersebut hilang. Ibnu Abbas mengatakan, kalau seseorang ditimpa rasa takut, kemudian ia mau meletakkan tangannya pada dadanya, zalah khawfuhu, akan hilang rasa takutnya. Fadhanika, maka kedua hal itu, itu tongkat dan tangan yang mengeluarkan cahaya. Burhanani, keduanya adalah merupakan burhan, keduanya adalah merupakan hujjah nayiratan, hujah yang benar-benar terang min rabbika dari Tuhanmu ila fir'auna wa malaihi kepada fir'aun dan malaihi <coughs> dan pembesar pembesarnya itu adalah dua mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi wasallam agar membawanya kepada Firaun. Innahum kanu kau mengfasikin Ina usungnya mereka Fir'aun dan malaknya dan pembesar pembesarnya kanu mereka itu kaum mengfasikin Mereka adalah kaum yang yang fasik dengan fiskul akbar. Artinya fasikin di sini maknanya kafirin. Mereka adalah orang-orang yang yang kafir. Karena fisik itu ada kalanya fiskul asgar, ada kalanya fiskul akbar fiskul asgar tidak mengeluarkan dari agama adapun fiskul akbar mengeluarkan dari agama sehingga makna fisuk di sini adalah fisuk akbar yaitu innahum kanu kau mengkafasikin ay kau mengkafirin kala rabbi inni qaltatu minhum naksan kala rabbi nabi musa mengatakan rabbi wahai tuhanku inni qaltatu minhum naksan saya telah membunuh jiwa di antara mereka fa khafu maka saya takut mereka akan akan membunuhku seperti yang sudah berlalu kisahnya Nabi Musa alaihi wasallam ketika beliau masih berada di Mesir beliau masih dalam asuhan Firaun Beliau pernah dimintai tolong oleh seorang Israeli untuk ya, melawan musuhnya dari Kipti yang akhirnya kemudian ditinju oleh Nabi Musa kemudian Rajulun Kipti tadi meninggal meninggal dunia nah, Nabi Musa alaihissalam ingat peristiwa tersebut maka beliau mengatakan ayak saya takut kalau mereka akan membunuhku dengan sebab saya telah membunuh jiwa diantara mereka wa akhi harun wa afsahu minni lisana wa akhi harun dan saudaraku Harun dia lebih fasih lisannya dibandingkan diriku wa akhi harun wa afsahu minni lisana maka utuslah dia bersamaku ridan sebagai orang yang membantuku ai aunan yusaddikuni yang membenarkan kepadaku ini akhafu ayyukadzibun ini sesungguhnya aku akhafu saya takut ayyukadzibun mereka akan mendustakanku qala Allah Ta'ala berfirman sana syuddu adudaka bi akhika sana adudaka. saya akan kuatkan ya, lenganmu saya akan kuatkan engkau wahai Nabi Musa alaihi wasallam sana syudduka sana syuddu adudaka ai sanu qawwika bihi saya akan kuatkan engkau dengan saudaramu sana syuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakum sultanan dan kami akan jadikan sultanan ini kekuatan yang mengalahkan kekuatan yang dimiliki oleh siapapun lakum bagi kalian berdua fala yasiluna bi biayatina fala yasiluna maka tidaklah mereka akan sampai Ilaikuma kepada kalian berdua ayatina dengan ayat-ayat kami artinya mereka dengan sebab ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun mereka tidak akan bisa memadzharatkan Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun seberapapun kekuatan yang mereka miliki. Kemudian antuma wa manittaba'akum al-ghalibun. Antuma kalian berdua wa manittaba'akum dan orang yang mengikuti kalian berdua al-ghalibun akan mendapatkan kemenangan. Kalian berdua akan mendapatkan kemenangan walaupun Tidaklah memiliki kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh oleh Firaun. Beliau membawa dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dua mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa tongkat dan kemudian tangan yang bisa mengeluarkan mengeluarkan cahaya. Wakafuddin rahimani Demikian yang bisa kita pelajari bersama dari penafsiran singkat surah al-qasas semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita bisa menuai faedah dari kajian yang singkat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. muhammad alihi wa alamin